Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Joko Widodo tak terpengaruh dengan isu pemakzulan yang disampaikan kelompok petisi 100 saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Jokowi fokus bekerja menyelenggarakan sisa pemerintahan. Ia menilai wajar jika ada ruang-ruang kritik atas pemerintahan Presiden Jokowi namun, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah masih tinggi. Namun, secara konstitusi, pemakzulan harus dibuktikan melalui mekanisme tiga lembaga: DPR, MK, hingga MPR. Dalam menghadapi dinamika eh, politik saat ini, menjelang pemilu, presiden tetap bekerja, ya, fokus menyelenggarakan pemerintahan, memimpin pemerintahan. Kita jaga sebenarnya situasi yang kondusif, bagus ini jangan sampai kemudian memunculkan polarisasi politik yang semakin tajam. Yang ketiga, dalam koridor konstitusi kan sudah sangat jelas bahwa syarat-syarat untuk pemasulan itu harus melewati satu mekanisme tiga lembaga loh. melewati ujian-ujian politik ya. Sementara Ketua DPR RI, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran konstitusional harus dibuktikan. Puan juga menyebut pemakzulan Presiden juga harus dinilai dari kepentingannya. Ya kan e, untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian e, presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya ya kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan namun e, apa urgensinya jadi kita lihat apa urgensinya namun namanya aspirasi kan tetap harus kami e, terima. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut usulan pemakzulan Presiden Jokowi harus dikali digali lebih dulu. Ganjar menilai dugaan pelanggaran presiden harus dibuktikan lewat mekanisme DPR. Namun Ganjar meminta agar presiden berhati-hati dalam menjalankan aturan bernegara. Jika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa menjadi entry point. Mungkin Uh, orang mesti menjelaskan dulu ketika ada orang ingin memakzulkan apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin. Karena mesti ada sesuatu yang dilanggar. Apakah itu sumpah janjinya? Apakah itu uh, apa namanya konstitusi atau peraturan undang-undangannya? Baru kita bisa mengajak, menginjak ke tahapan berikut. Kalau enggak, ya enggak bisa. Siapapun harus berhati-hati sehingga presiden harus melaksanakan aturan dan siapapun yang akan berpikir. Untuk memakzulkan juga harus melihat betul mana letak pelanggaran Sehingga masyarakat akan bisa tahu Sumpah seorang presiden Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan Demi Allah Saya akan melaksanakan kekeluargaan Sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Ya e, kalau tidak adil Melanggar sumpah itu Sebelum narasi pemakzulan Jokowi muncul Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Wacana pemakzulan disampaikan oleh petisi 100 yang juga menyoroti dugaan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Mereka menyampaikan hal ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Usai pertemuan itu, Mahfud menjelaskan upaya pemakzulan memakan waktu lama dan itu merupakan urusan DPR. Nah, ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeachment itu namanya. Jadi itu mendakwa. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR. Dari 575 sepertiga berapa? Dari sepertiga ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar hati MK sidang lagi lama? Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa pemakzulan memang urusan DPR. Jika tidak ada protes dari DPR, maka pemakzulan tak bisa dilakukan. Saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemazulan itu bukan urusannya Menko Polhukam ya, itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR terhadap eh, apanya, kemungkinan ada intervensi dari Presiden terhadap eh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, kalau itu bisa jadi pemazulan memang. Kalau ada angket dilakukan, lalu kemudian akhir dari angket itu kan adalah pernyataan pendapat dari DPR. Kalau DPR berpendapat Presiden melakukan apa misalnya perbuatan tercela menjadi dasar bagi impeachment. Tak hanya soal wacana pemakzulan, Jokowi sebelumnya pekan lalu juga digugat ke pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan usulan pemakzulan Jokowi yang disampaikan sejumlah tokoh, kita bahas lebih lengkap bersama sejumlah narasumber di studio. Sudah ada kritikus politik dan juga inisiator dari Petisi 100, Faisal Asegaf, dan dosen hukum Tata Negara, serta peneliti dan Universitas Andalas, Ferry Amsari. Sementara melalui sambungan virtual, kita bergabung dengan juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Pak Habibur Rahman. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Ya, Selamat sore. Baik, Pak Faisal langsung. Kenapa mengusulkan diperlukan adanya pemakzulan terhadap presiden? Kenapa, ya. Terlalu, ya. Gelombang uh, yang pemaksulan. mengusulkan pemakzulan ini bukan baru. Uh -huh. Tapi ini satu akumulasi yang terus-menerus terjadi sejak uh, bulan Juni tahun 2023 dan kemudian uh, pada tanggal 7 Desember kawan-kawan uh, petisi 100 itu sudah menemui pimpinan mendatangi DPR dan MPR menyampaikan surat resmi hmm. kepada Surat resmi ke DPR, DPR dan MPR. Okay. Ada 10 alasan mereka di sana terkait dengan masalah KPK yang dianggap intervensi kekuasaan Jokowi. Kemudian masalah-masalah perampokan sumber kekayaan alam, kekacauan hukum, terus yang paling puncaknya adalah ketiga Presiden Jokowi mengumumkan secara terbuka di ruang publik ...akan melakukan praktek politik cawe-cawe mm -hmm. yang kemudian menimbulkan goncangan besar... ...karena tersirat di sana Presiden ingin melakukan intervensi terhadap pemilu 2024. Nah, jadi pemakzulan ini bukan satu yang baru. Mm -hmm. Hanya saja pada tanggal 9 kemarin uh, saya me mencoba untuk menjembatani kawan-kawan... ...dari Poros Transisi Indonesia dan Petisi 100 dan beberapa pakar hukum... ...kemudian juga ada guru besar... Para akademisi purnawirawan untuk bertemu di jantung kekuasaan Jokowi, yaitu Menko Polhukam, hmm. karena komunikasi saya secara pribadi uh, dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud mempersilahkan, dan kita mempersilahkan. Dalam artian? kita di sana berbicara mengevaluasi tentang situasi bernegara, karena ada kecemasan, keresahan, munculnya begitu masif kecurangan pemilu yang uh, meloloskan kepentingan uh, dinasti politik Jokowi. Dengan hancurnya MK, hmm. kemudian berimbas adakan proses persidangan DKPP di KPU menggugat Gibran, Oke okay. dan rangkaian-rangkaian masalah itu diskusinya panjang dan ada satu hasil survei dari pemuda Ichmi yang uh, baru dipublish. Yeah itu menyebutkan jika pemilu ini diintervensi oleh Jokowi okay. oleh dinasti politik daerah-daerah itu akan minta referendum okay. dan berdekatan sampai di situ artinya tahun 2023 akhir sudah mengajukan ke DPR MPR ke DPR, dan awal-awal awal, ke... awal, awal uh, Januari ini kan ke eh, tanggal Pamafut. 9 Pak Mahfud mm -hmm. dan isu menyangkut pemakzulan itu satu saja pendapat kalau semua masalah intervensi kekuasaan ini tidak bisa diselesaikan maka ada yang tersedia hak rakyat menggunakan konstitusi untuk memaksulkan presiden jokowi baik saya ke pak habibur rahman pak habib bagaimana merespon terkait dengan hal ini akhir tahun lalu sudah ke dpr mpr dan akhirnya bertemu dengan mahfud md respon anda bukan hanya ini sebelumnya saudara masinton juga kan uh, terkait uh, uh, soal tuduhan uh, intervensi dan lain sebagainya terhadap mk misalnya Mas uh, pernah menyampaikan adanya usulan hak angket ya DPR ya kita nggak tahu setahu saya yang tanda tangan baru Pak Mas sendiri ya begitu juga yang di DPR kita nggak nggak uh, tahu prosesnya tapi setahu saya mayoritas anggota DPR tidak dalam pemahaman yang sama seperti disampaikan oleh Saudara Faisal ini ya itu mungkin Saudara Faisal bisa tanyakan lagi ke DPR seperti apa? Tapi kalau lihat prosedurnya nanti Menurut saya sebagian besar ya saya sudah cek ke teman-teman berbagai fraksi eh, jauh sekali dari yang namanya situasi memungkinkan terjadinya pemaksulan terhadap eh, Pak Jokowi. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tapi kalau uh, Pak Faisal menyebut bahwa akhir tahun lalu sudah ke DPR, MPR dan akhirnya ke Pak Mahfud MD dan uh, juga menyebut bahwa ini adalah kekuatan rakyat seperti itu. Yeah. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Karena menurut menurut Pak Faisal sendiri adalah gongnya ya, ketika Presiden akan, Jokowi ya. menyatakan akan cawe-cawe. Ya kalau kita nah, bicara soal konstitusi ya pemenuhan unsur-unsur pemaksulan tentu kita bicara hukum dalam konteks faktual ya namanya komunikasi itu kan ada teks dan konteks teksnya seperti apa konteksnya seperti apa tetapi kebijakan atau perilaku atau perbuatan seorang kepala negara itu dinilai dari kebijakannya seperti apa misalnya kalau di undang-undang pemilu itu kan parameternya pasal 547 hmm. ya kemudian di, di konstitusi juga ada parameternya pasal 7 a dicek saja apakah terpenuhi atau tidak tidak bisa juga sekedar klaim oke okay. uh, Pak Freitas punya pendapat banyak juga yang punya pendapat sebaliknya hmm. kan nggak bisa uh, saling memaksakan karena itu prosedurnya silahkan dikedepankan ya mau mengajukan hak ha, apa namanya angket silahkan toh nggak berjalan jelas-jelas uh, apa namanya uh, Pak Masinton sampai saat ini setahu saya baru beliau sendiri yang uh, okay. menandatangani ini okay, hal ya. hal satu orang pun bukan ada relevansinya karena isunya sama hmm. gitu loh begitu juga soal uh, pemakzulan ini ya ya dicek saja misalnya kan bisa melalui pintu masuk fraksi-fraksi yang berseberangan dengan partai yang mengusung anaknya Pak Jokowi misalnya dikomunikasi dikomunikasikan saja kami menunggu seperti apa Oke, uh, Mas Ferry kalau tadi uh, Pak Faisal menyebut ada beberapa faktor yang membuat uh, petisi 100 mengajukan usulan pemakzulan. Kalau dari Anda menurut Anda apa sih narasi ini kenapa muncul saat ini? Ya, pertama mungkin uh, publik juga merasa ada banyak Faktor ya yang katakanlah tidak adil, pernyataan presiden yang dicontohkan beliau soal cawe-cawe itu kan melukai perasaan soal demokrasi. Nah, apakah di konstitusi menyediakan ruang untuk itu? Bagi saya, uh, menyediakan pasal-pasal konstitusi soal impeachment. Ya, impeachment itu menggugat sebenarnya belum sampai ke pemakzulan, mm. menggugat presiden karena melanggar hukum. Dan atau tidak terpenuhi lagi syarat menjadi presiden, kan banyak kriterianya. Ya. Untuk melanggar hukum, ada lima: kalau presiden diduga melakukan suap korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela (misdiminor). Perbuatan tercela itu luar biasa besar kalau dilihat konteks apa yang dikerjakan presiden. Presiden bermasalah dengan janji-janjinya, dulu pernah. Menyampaikan ke depan publik bahwa anaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik, faktanya terlibat, bahkan menjadi calon, calon wakil presiden sekarang. Dulu, menjanjikan sembilan hal: apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, itu bisa menjadi alat. Belum lagi cerita yang dituduh publik sebagai kebohongan-kebohongan itu. Saya ingat betul dulu di uh, konteks impeachment uh, Bill Clinton yang dipermasalahkan oleh senat bukanlah perselingkuhannya tetapi pernyataan bohongnya di depan publik. Ya. Dianggap sebagai perbuatan yang tercela, uh -huh. misdemeanor. Uh -huh. Nah, apakah tindakan-tindakan presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela tentu harus melalui proses dan proses itu tidak dilarang di konstitusi. Bicara misalnya tidak memenuhi syarat, ini ada korelasinya dengan uh, pasal 169 undang-undang pemilu soal syarat calon Nah, kan pernah dipertanyakan oleh banyak hal, oleh publik ya, soal misalnya ijazah presiden yang bermasalah ya, dan segala ya. macamnya. Kalau itu pengadilan menjatuhkan putusan yang menyebabkan apa ijazah itu bermasalah, maka presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden, ya. dan itu bisa diajukan di dalam konstitusi. Baik. Pasal 7A, 7B itu panjang ceritanya, tidak bisa dibaca setengah-setengah. Jadi menurut saya sepanjang konstitusi bilang boleh, sah, ya boleh dilakukan. Boleh ini dilakukan. bukan kudeta, jadi ini pasal yang diperbolehkan oleh okay. konstitusi. Ketika ada entry point ya, yes. apakah uh, tercela menjadi bagian dari entry point? Uh, Pak Habibur Rahman menurut Anda, tapi dijawab selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Usulan pemakzulan uh, mencuat saat ini, tapi juga dibutuhkan kewenangan DPR, MK, dan juga MPR. Artinya ini prosesnya akan panjang sekali, Mas Ferry. Kalau dilihat prosesnya begitu panjang, lalu kalau dilihat dari realitas secara kenegaraannya bagaimana? Ya prosesnya cukup melibatkan banyak lembaga. Soal panjang tidak panjang itu tergantung political will tiga lembaga, ya. DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dia bisa uh, ribet panjang lama jika memang political will-nya berbeda dalam perspektif yang mengajukan. Tapi dia akan bisa cepat kalau kemudian political will-nya sama antara yang diusulkan DPR, disidang di Mahkamah Konstitusi dan kepentingan akhirnya di MPR. Nah, saya melihat ya bisa saja uh, dalam waktu 8 bulan ke depan ini akan terjadi. Karena konstitusi Pasal 7a 7b itu tidak memberikan patokan waktu, hmm, yeah. jadi karena dia sudah dekat masa jabatannya tidak boleh diajukan, tidak ada itu. Okay. Jadi sepanjang Presiden oleh masyarakat melalui DPR dianggap melakukan pelanggaran hukum dan yeah. tidak memenuhi syarat, dia dapat diajukan pemberhentian di tengah jalan. Baik. Dan bagi saya banyak ya cawe-cawe tadi kalau kita ingat ya Presiden Nixon itu cawe-cawe menjelang pemilu artinya dan, bisa masuk dari situ entry point-nya? Iya, ya point-nya bisa soal perbuatan tercela itu besar sekali itu okay. dan Nixon dianggap melakukan perbuatan tercela karena cawe-cawe urusan pemilu Oke okay. Pak Habibur Rahman bagaimana anda melihat ini apakah cukup alasannya jika cukup alasannya nanti apa yang akan dilakukan ya kalau menurut Ferry Ansari sih pasti cukup ya tapi kalau secara objektif menurut sebagian besar rakyat tentu jauh dari cukup kita lihat, misalnya, apa yang dituduhkan soal ketidaknetralan terkait pilpres. Dikatakan ada anaknya Pak Presiden ikut uh, pemilihan. Yeah. Ya, kita urai satu-satu ya. Ya, yeah. dalam konteks itu, kita lupa, ya, mungkin teman-teman lupa bahwa konstitusi kita bahkan mengatur seorang Presiden incumbent boleh maju. Wah, oh, itu lain kembali sebagai Presiden. <laughs> ya, saya ngomong dulu, Pak. Ya, Pak Ferry, tertib ya, Pak Ferry. Ya, yang kedua, ya. <laughs> Uh, uh, apa namanya dalam konteks uh, global juga nggak ada masalah ya seorang presiden incumbent mendukung presiden berikutnya di Amerika misalnya ya George W. Bush mendukung John McCain waktu hmm. lawan Obama yep. lalu Obama kemudian mendukung Hillary waktu lawan Donald Trump itu bukan hal yang uh, hal yang aneh ya. Tapi tidak ada presiden yang mendukung anaknya jadi presiden. Undang-undang. Pak Habib dibilang undang pemilu, dengan Pak Ferry ya. tidak tato, ada presiden tato, yang tato, mendukung tato, anaknya sebagai calon wakil presiden. Tato, tato, saya selesaikan. Saya nggak tangkapin. Saya nggak tanggapin Ferry. Ya, satu-satunya kata netral dalam undang-undang pemilu kita itu di Pasal 441 terkait dengan pemantau pemilu. Kalau presiden aturan bukan soal netral atau tidak netral, soal apakah dia menggunakan kekuasaannya. Untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan uh, salah satu pasangan calon. Itu okay. sih. Jadi Baik. karena gradasi kenetralan itu kan beda. Kalau TNI Polri dia tidak punya hak untuk uh, memilih ya. okay. kalau presiden boleh Baik. bahkan boleh Baik. maju kembali sebagai pemilih. Jadi kalau kita lihat ininya, apa substansinya? Kalau ini khawatirkan abuse of power. Saya pakai logikanya Pak Ferry lah yang dangkal itu ya, misalnya. Ya kalau anaknya ya. maka dia kemungkinan habis power. Lah, dia sendiri boleh maju kok. Bagaimana kita apa namanya mengkalkulasikannya? Ya. Kalau dia sendiri maju kan tentu dia pasti bisa sangat-sangat bisa -sangat habis power. Karena ya. itu analisanya bukan asumsi-asumsi, ya. bukan anggapan-anggapan okay. dan -anggapan tudingan seperti Pak Ferry, tetapi faktual apa. ini yang sampai sekarang nggak ada. Oke, okay. ada tidak Tanya faktualnya? Ya, ditahan sepertinya. Pak Habib. Ada Ternyata tidak? Ada ya, kan? tidak Pak Faisal faktanya secara ada. faktualnya? Ditahan dulu ya, Pak Habib. Faktanya apa? Kan Jadi begini. Cara putusan, putusan <coughs> Halo, okay. Bung Habib Silakan, Rahman. silakan Pak Faisal. Penjelasan Bang Ferry itu banyak diurai di ruang publik dan mewakili pendapat rakyat. Bahwa di atas tafsir nah. konstitusi ini ada satu kebutuhan konsolidasi moral politik untuk menyelamatkan tujuan negara. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik maka protes muncul secara uh, gerakan moral itu akan muncul. Dia enggak lagi bicara soal mekanisme. Jatuhnya Soeharto, orang juga enggak tahu pasal apa. Iya kan? Bagaimana mekanisme ketatanegaraan itu diperbincangkan. Jadi hmm. ini satu diskusi yang terlalu rancau. Jadi Habibur Rahman dan kawan-kawan partai politik yang ada di lingkaran kekuasaan, yang masih mengusung uh, berangkas politik, yeah. yang diikat oleh kepentingan lapak di sana, itu berhenti untuk merespon kami. Tapi Kena, secara sebentar, fakta, sebentar. secara faktual Kami ada tidak, tidak mau diskusi sama mereka. Mereka ini orang yang kehilangan moral, sudah hancur, hari-hari gendong putra presiden. Oke, jadi, dibilang jadi kehilangan tidak, moral jadi, bagaimana jadi Pak Jadi tidak Habib? punya akal sehat, tidak punya moralitas, dan semua pendapat mereka itu rakyat tolak. Hmm. Kami tidak mau berbincang dengan mereka, pengusung uh, berangkas politik. Yang kami bicara ada satu peluang konsolidasi untuk menyelamatkan negara yang dibuka oleh Menko Polhukam, Satgas Anti pemilu curang, itu kan fokus perbincangan uh, rakyat hari ini. Oke. Okay. Karena semua lembaga uh, negara pengawasan, partai politik lebih khusus di lingkaran kekuasaan ini udah ambruk moralnya. Baik. Ditahan, maka sebentar dit... maka yang tersisa instrumen di Menko Polhukam ini kemudian digunakan oleh rakyat untuk mengkonsolidasikan hak-hak mereka di dalam bernegara. Pertanyaan, apakah rekomendasi Menko Polhukam kalau ditemukan Kejahatan cawe-cawe ini melanggar dan merusak demokrasi itu tidak bisa dipakai oleh DPR. Oke, proses ini yang lagi kami tunggu. Oleh sebab itu, Baik. saya sedikit memberi informasi. Berdasarkan konsolidasi poros transisi Indonesia yang dimotori oleh Satrio Novanto, itu sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai Baik. di lingkaran kekuasaan, Baik. Saya... dan mereka memberi sinyal ya. mendukung pemakzulan apabila PDIP dan kelompok-kelompok oposisi ya. terus bergerak. Oke, silakan. Sa saya uh, mau mengurai Jadi gerakannya sudah terlalu maju, bukan lagi perbincangan teoritis. Silakan, Sa maveri. Saya mau mengurai kondisi faktual berdasarkan pandangan Pak Habibur Rahman hmm. yang tidak dangkal tapi sampai ke langit yang ketujuh itu ya sehingga sulit kita jangkau cara berpikirnya dia barusan menjelaskan faktual yang sangat penting bahwa kalau Presiden menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan anak keluarganya atau kroninya di sanalah dia melanggar inilah pasal cawe-cawe itu apa saja cawe-cawenya bisa kita urai faktanya Presiden sedang menunjuk 200 ya e, 78 kepala daerah. Yes. Ya, yang kemudian akan mengkoordinasi kepentingan politik anaknya. Presiden bahkan mengundang kepala desa untuk kemudian menunjukkan sikap keberpihakannya. Anaknya bertemu kepala-kepala desa itu untuk mendukungnya. Jadi, presiden sebenarnya, kalau mau dilihat, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kandidat tertentu sudah banyak buktinya. Tinggal keberanian partai politik yang okay. nanggung dalam berbagai hal. Dia tahu presiden punya masalah, tapi dia hendak berdiri dalam banyak kaki di partai politik kita. Yeah. Kalau melawan otoritarianisme seperti ini, penyalahgunaan wewenang. Adab dalam berpolitik yang tidak sehat, melanggar demokrasi, tidak boleh lagi sikap setengah-setengah dan partai harus menunjukkan Baik. bahwa wewenang mereka bisa digunakan untuk melakukan impeachment terhadap. Oke, okay. uh, Pak Habibur Rahman dinilai ada otoritarianisme dan juga ada pelanggaran uh, adab politik. Bagaimana anda menjawab ini? Ya itu makanya semakin saya yakin apa cara pandang saudara Pak ini dangkal dan hanya berdasarkan kebencian. Terima kasih. Terima kasih. itu kan tersebar, Pak Ferry. Ya, tersebar dan faktanya hari ini yang sudah terbukti soal PJ kepala daerah adalah fakta integritas Bupati PJ Bupati Sorong yang intinya ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Saya dengar ini masih sekali, gitu loh. Bukan sekali. Kemudian banyak sekali soal kepala desa, Pak Ferry. Ya. Hari Tapi saya mau tanya Habibur Rahman boleh, boleh gak nih? Silakan, silakan. Saya, saya boleh Pak tanya ya. Bang. Mau sebentar, ditanya sebentar. Lho, Habib. Se sebentar sebentar. Bang Habibur Rahman, halo halo. Halo Bang Habibur Rahman. Diambil dari tenaga pendamping desa. Halo. Oke Iti Pak Habib. Di bawah Habib. Kemendes. Yang ada uh, Kemendes itu kan kementerian yang ya. berafiliasi ke Paslon satu. Oke, Pak Habib, Begitu juga di waktu Bina, kita sangat singkat sekali. seperti ada pertanyaan yang menggantung dari Pak Faisal. Saya, saya mau tanya satu ya. pertanyaan Bung Habibur Rahman. Ya. Bung Habibur Rahman. Bajuk sekali sosialisasi di rektorat Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemnaker. Oke, Pak Habib minta tahan dulu penempatan karena penempatan itu. waktu kita sangat singkat Aduh. sekali. Pak Faisal ada pertanyaan ya, yang, ya yang sangat menggantung. Silakan Pak Faisal untuk bertanya dengan Bung Habib. Saudara Peri, yang mau dipertanyakan yang itu Presiden. Pasron pasron presiden di Pasal 7A, Presiden Anda, mengumpulkan tiga kali jadi lebih kepala desa. Anda bicara dalam kasus yang lain. Yang bagaimana? bagaimana? Katanya yang pikirannya yang tidak dangkal. Tetapi, <gif> Tetapi cara menjelaskan, Pak Habib, Anda disebut berbicara dalam kasus lain. Saat ini Pak Faisal ingin bertanya sesuatu. Bukan kasus lain. Kasus lain, konteksnya kita bicara apakah mungkin presiden di impeach? Saya menjelaskan banyak sekali pertemuan-pertemuan istana dengan kepala Desa. Oke, ditahan Pak Habib. Ya, saya nah, silakan malu, Pak Faisal. Terakhir, malu, terakhir ya. Pertanyaan dari Pak Faisal yang langsung akan dijawab oleh Pak Habib. Silakan Pak Faisal. Ini premanisme politik dalam acara berkomunikasi di ruang publik. Pendapat Habibur Rahman itu harus dikonfirmasi dulu. Apakah pendapat pribadi atau partai politik. Otoritas itu perlu untuk kita dengar. Kalau dia pendapat pribadi nggak penting. Ya kan? Kedua, saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman. Lebih dari 50% di internal Gerindra dan silakan lakukan survei. Itu mereka mendukung pemakzulan. Silakan Baik. saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar ...mereka bersama-sama rakyat membangun partai... ...tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus lima orang. Jokowi, Iriana Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata... ...menunggangi Baik. arah tujuan negara. Baik. Jadi kalau ditanya... ...apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar. Negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan... ...tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Baik. Jadi uh... posisi Habibur Rahman... ...saya ingatkan Anda... Anda, sebelum bicara soal isu pemakzulan, saya minta konfirmasi posisi Anda, karena jangankan bicara pemakzulan, mengoreksi perilaku kekasaran tidak adabnya Prabowo saja. Anda tidak mampu, bagaimana Anda mau memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Jadi, berhenti merespon isu ini. Rakyat tidak percaya dengan partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan, yang hari-hari mereka hanya daya panggilnya karena berangkas negara, bukan karena hati nurani. Udah, berhenti, 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 kamu berhenti bicara. Kamu Tenang kita saja. tidak beri ruang untuk bicara ini. Bicara jangan kata jangan mendistorsi rakyat dengan anda, mekanisme, jika. aturan, baca-baca pasal seolah-olah rakyat bodoh. Udahlah, udahlah, anda udahlah berhenti. berhenti. Anda saya perintahkan berhenti. Kita tidak mengintervensi agenda kalian, hormati juga dan, suara dan, rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas dalam bernegara. Istighfar santai, ya, santai aja. Enggak perlu teriak-teriak. Udah lah, udah lah Habibur Rahman. lah, jangan bikin onar lagi lah. Rakyat udah muak. udah muak, udah muak, udah capek. Ya, silakan, capek. silahkan, silahkan. Kan Anda rakyat berhak bicara. Tetapi sebagai negara rakyat... Nah, anda jangan masih, masuk pak. mengotak atik ya. wilayah gerakan Bumat dalam rangka mengoreksi kekuasaan Jokowi. Jokowi. Kami tidak Bukinya ada urusan pribadi dengan, dengan Anda. Pak. Jokowi Hai. tinggi sekali, ya, gitu. Bikin saja Gerindra itu Silahkan umumkan kami menolak secara resmi pemakzulan supaya rakyat tahu bahwa kalian oh mendukung ya, dinasti si di politik. Menolak, kami menolak. resmi, ya, bukan suara pribadi. Ya. Dibina untuk secara resmi bukan menolak. Sudah capek rakyat hadapi politisi dengan TKL. mental ya, seperti itu. kita menolak, pemakzulan. Nah. dan sampaikan kepada kawan-kawan di lingkaran kekuasaan, kawan-kawan anda, Jimli, Profesor ya. Yusril, saya ingatkan. Tidak lancang untuk melakukan rekayasa opini atas nama pakar baik, hukum. Baik. Kalian sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Baik, waktu juga kasih. Yang terpaksa mengakhiri -me diskusi paling kita. Paling tinggi, Pak. Survei uh. Ibu Roman paling tinggi. Baik, udahlah, udahlah, udahlah. Berhentilah diskusi. Berhentilah Gendong Gibran sana, berhenti. Kita tunggu Stop. prosesnya seperti apa Anda, nanti ketika ter. Kayak aja gitu loh. Baik. Baik, terima kasih atas perspektifnya sore ini. Sayang sekali waktu juga yang harus menyudahi diskusi kita. Nanti kita akan berupaya untuk kembali menyediakan waktu yang lebih besar, luang lingkupnya untuk lebih menyampaikan perspektif. Terima kasih sekali lagi anggota petisi 100, Pak Faisal Asegaf. Terima kasih. Dan juga dosen hukum Tata Negara serta peneliti Posdem Universitas Andalas, Pak Ferry Amsari. Dan juga Pak Habibur Rohman, Jubir TKN Prabowo Gibran sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.